Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas pesan menyentuh Lionel Messi untuk Sergio Busquets. Sergio Busquets resmi memutuskan untuk angkat kaki dari Barcelona pada akhir musim ini. Ex-mega bintang Barca, Lionel Messi, menuliskan pesan menyentuh untuk Busquets. Teka-teki soal masa depan gelandang asal Spanyol tersebut akhirnya terjawab. Sergio Busquets dipastikan akan cabut dari Barcelona pada akhir musim 2022-2023. El Barça mengumumkan kepergian Busquets dari Camp Nou pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023, kemarin. Dengan demikian, masa kebersamaannya selama 17 tahun sejak masih di Barcelona B hingga tim senior harus berakhir pada musim panas tahun ini. Selama berseragam Los Chules, Sergio Busquets sudah menjalani lebih dari 700 pertandingan. Dia juga telah memenangi 31 trofi juara bersama El Barça. Beberapa di antaranya adalah 8 trofi La Liga dan 3 gelar Liga Champions. Sergio Busquets juga berpeluang meraih titel juara La Liga yang ke-9 pada musim ini. Barcelona masih berada di posisi teratas klasemen dengan nilai 82, unggul 13 poin atas Atletico Madrid di peringkat kedua. Pengumuman kepergian Sergio Busquets itu mengundang reaksi dari Lionel Messi. Maklum saja, keduanya sempat sama-sama bermain di Barcelona untuk waktu yang lama. Messi menuliskan sebuah pesan khusus untuk gelandang Spanyol tersebut. La Pulga menyebut Busquets merupakan pemain dengan kepribadian yang sempurna. Di lapangan selalu nomor 5, tetapi kenyataannya sebagai pemain dan sebagai pribadi Anda adalah nomor 10. Saya berharap yang terbaik di tahap baru Anda dan selalu baik Anda dan keluarga Anda, buka Messi di akun Instagramnya. Terima kasih untuk di dalam dan di luar lapangan. Ada begitu banyak momen yang kita habiskan bersama. Banyak yang baik dan beberapa juga rumit, mereka akan bertahan selamanya. Lionel Messi sekarang ini masih terikat kontrak di PSG. Masa kerjanya di Parc des Princes akan berakhir pada Juni tahun 2023 nanti. Kabarnya PSG siap melepas Messi. Di sisi lain La Pulga kabarnya akan melanjutkan karirnya di Arab Saudi dengan gaji ala Sultan yang melebihi bayaran yang didapat Cristiano Ronaldo. Jika jadi pindah ke Arab Saudi, ada kans Lionel Messi akan bereuni dengan Sergio Busquets. Kabarnya gelandang jangkung itu juga akan merapat ke negara kaya minyak tersebut musim depan. Kabarnya Busquets sudah menyepakati kontrak 2 tahun dengan salah satu klub di Arab Saudi. Namun, belum diketahui klub mana yang akan jadi pelabuhan karirnya yang baru. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya. Dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya like, komen, and subscribe, agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.